vlog keduanya rencananya pengen bikin apa? Nanti jam 3 keluar vlog Niki yang ketiga. Oh, ketiga. Lihat aja, pokoknya subscribe di kita Mirzani Official, itu gak kalah menegangkan pastinya. Aduh, lagi-lagi. Pokoknya Niki, kenapa Niki punya channel YouTube sekarang? Dan Niki punya channel YouTube itu bukan main-main. Semuanya Niki lihat dulu, Niki lihat dari beberapa artis yang sudah punya vlog. Oh, ini artis si A parenting, artis si B ini, artis si C ini. Niki harus punya sesuatu yang beda. Niki kan nggak mau diikut-ikutin orang gitu kan. Ya udah, Niki pakai gayanya Niki yang semua orang sudah tahu ya. Seperti itu jadinya. Pokoknya nanti sebentar lagi jam 3 channel YouTube vlog Niki yang ketiga itu akan segera diluncurkan di channel Niki. Pokoknya kalau nggak nonton, aduh sayang banget. Keseksian keseksian gitu. Keseksian. Bukan ngumbar keseksian juga. Maksudnya apa buat keseksian mungkin ciri khas dengan. Gua kayak gini juga sudah seksi. Gimana? Iya. Ya kan, nggak ngumbar, gue nggak suka ngumbar-ngumbar, gitu. Ngumbar-ngumbar yang suka gue, jadi ya kan, gak lah, kita semua cari duit masing-masing, udah ada tempatnya masing-masing, udah ada ciri khasnya masing-masing gitu. Orang yang mau jadi kayak Niki banyak ternyata, mau dengan cara bicaranya, body language, tapi gak ada yang bisa. Berarti kan gue udah trademark banget nih Nikita Mirzaninya gitu kan. Ya kenapa enggak, kalau gue masih bisa menghasilkan uang dari situ, ya why not, kan gue cari uang sendiri. Gue gak minta sama orang. Gue janda, anak dua, gue yatim piatu, gue punya dua orang anak, gue punya dua orang adik yang harus gue biayain gitu. Itu halal buat gue, kenapa enggak. Gue tidak merugikan orang lain. Kalau orang lain merasa dirugikan, ya itu urusan mereka. Tertarik.